Halo warga Bandung. Wah, gaya ya lagi di mobil lagi nih. Kali ini saya lagi di mobil dari Wuling dengan kasta tertinggi yaitu Convero S yang luxury. Kita bakal bahas nih first impression gimana si Wuling ini, mulai dari interior sama eksteriornya juga dan tambahan-tambahannya. Saya supirnya baru, ganti-ganti supir. Body. Oh luar, yang pertama men, di yang luxury ini udah banyak chrome-nya. Bedanya dengan yang tipe-tipe di bawah, ini chrome-nya udah lebih lengkap, handle-nya juga udah chrome. Kalau yang di bawah ini, yang Convero S yang C, itu belum chrome. Bodinya, platnya ini juga tebal, platnya 0,8, kuat lah. Velg-nya juga udah okay ya, sport mantep gini. Bannya 195/60. Ini juga untuk tipe tertinggi, bedanya dengan mobil sekelasnya ini adalah salah satu andalannya juga adalah depan belakangnya itu remnya udah cakram. Plus ini adalah mesin itu penggerak roda belakang, jadi lebih nyaman dipakai di tanjakan karena lebih ngegrip, nggak slip, lebih ngedorong gitu gravitasinya. Jadi kalau keluar kota tanjakan ini enak banget sih. Kita ke depan. Nah ini cupnya nih. Wuling itu bahasa Cina artinya 5 berlian. Jadi sesuai dengan Wu itu 5, Ling itu berlian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini logonya. Pokoknya Der, kita cek mesinnya Der. Nah, tenang, saya punya asisten kali ini. Kayak pesulap ya, pakai asisten. Dalamnya catnya udah okay, udah dicat ya. Ada peredamnya juga. Mesinnya tuh suaranya lembut dan ada peredamnya. Jadi pas di jalan, okay lah, nggak berisik ya. Rapi lah. Kabel-kabelnya nggak terlalu ini. Karena ada cupnya juga. Kuncinya nih. Wah, mantap. Bawaannya udah gini ya. Lampunya juga udah mantap, udah proyektor. Keistimewaannya lagi yang tidak ada di mobil sekelasnya katanya ketinggian lampunya bisa diatur, maksudnya bisa auto track atas bawah gitu. Jadi kalau misalnya nggak nyaman bisa dikatasin dikit, cakupan cahayanya bisa lebih okay. Oh iya, belakangnya juga ada fog lamp, jadi kayak mobil-mobil Eropa kan. Eropa tuh kadang kalau bersalju belakang gelap. Keunggulannya lagi, dalam keadaan terkunci kitanya biasanya di parkiran susah nyari, dikunci itu ada yang kunci dua kali itu bakal jadi nyari mobil kita di mana. Find me. Nah, find me. Terus kalau biasanya kan gerah, kalau misalnya mobil baru di parkiran tuh gerah segala macam. Jadi ini dalam keadaan mati mesin, kita bisa dari agak jauh bukain dulu jendelanya biar ada hawa masuk. Tinggal pencet yang buka kunci dua kali, yang keduanya agak lama. Empat kasih langsung turun. Dalam ya. Der, masuk Der, kita bahas Der. Dalamnya enak. Pertama untuk mobil sekelasnya, cuman ini yang punya captain seat. Captain seat nih, tuh ada armrest, terus juga udah semi leather. Ini bawaan ya, Mas? Ini bawaan. Ini udah bawaan. Kabinnya, tau nggak ada yang paling saya suka di kabin ini? Apa tuh? Suasana klasiknya. Benar. Jarang yang pakai jam manual kayak gini. Betul. Terus tampilan di sininya glossy. Iya, chrome-nya. Terus tajamnya tajam diamond ya, sama kayak logonya ya. Di setir udah steering switch sudah ada, volume segala macam. Ini juga cuma satu-satunya katanya 8 in, rata-rata 7 in. Ya, ada buat CD juga, jadi katanya langsung. Oh iya, SD card. Keistimewaannya lagi adalah ini tuh kedap banget karena karet di sininya double. Jadi di dalam tuh kalau di luar lagi crowded, ketika kita tutup pintu, dep, kedap. Sekarang kan ngobrol enggak kedengeran suara-suara mobil di luar kan? Itu mantap. Ini mesin nyala loh. Mungkin enggak kedengeran di ini karena tadi mesinnya udah ada peredam juga dan ini kedap jadi makin aman gak kedengeran mesin. Sama, oh ini ada USB port, itu di tiga sisi, di depan, di tengah, sama di belakang. Sama yang istimewa ya, yang saya pengen coba tapi sayang sekali gak ada HDMI-nya. Jadi HP kita atau smartphone kita bisa disambungin pakai HDMI dan semuanya bisa muncul di sini. Layar si handphone. Kalau kita perlu Google Map, nggak harus ditempel HP di sini segala macam, tinggal bener. Colok, nyalain Google Map, munculnya di sini. Bener. Itu enak banget sih. Oh, itu ada TPMS. TPMS itu bukan cewek lagi PMS ya. Beda sama PMS-nya cewek itu merudetkan ya. Kalau yang ini TPMS-nya membantu. Indikator tekanan ban lah bahasa Indonesianya mah ya. Ada pintu yang belum ketutup. Ini yang saya tadi di sengaja dibuka. Tek. Tuh. Jadi kita kan kalau di jalan tol ban kempes sedikit itu tidak terasa. Nah ini tuh ngasih tahu kalau misalnya nanti bannya sudah dalam kondisi parah banget kempesnya, yang kiri, yang kanan, yang depan, yang belakang detail dikasih tahu tuh ada tandanya. Lebih aman. Double airbag di depan untuk seri tertinggi ini. Penyimpanannya juga lumayan. Di sini juga ada.
Nah, di sini yang penumpangnya yang saya suka udah keren. Oh, sudah ada cermin untuk bergaya ya. Ini juga sama. Oh, dua-duanya, jadi nggak rebutan. Kalau mau kondangan gitu ya, bergaya dulu. Sensor parkingnya udah 6 titik. Nah, jadi sensor parkingnya udah depan belakang. Yang belakang ini otomatis kalau kita gigi mundur muncul di screen. Nah, kalau yang depan, itu sebetulnya di bawah setir ada tombol pengaturan dinyalain atau enggak. Kenapa ada tombolnya bisa di off? Karena kalau di lampu merah kan kita dempet-dempetan tuh. Nah, kalau nyala terus takut mengganggu, jadi bisa dimatiin. Legroom aman, Der? Aman. Penumpang pun enak, masih bisa lurus, ini masih bisa dimundurin kursinya, dan legroom ini istimewanya di mobil ini adalah luas, nggak cuma di kabin pertama. Semua kabin rata ya? Rata, yang tengah juga masih bisa lurus, cobain aja men, bisa lurusin kaki di tengah, belakang juga ternyata masih bisa agak lurus gini, jadi nyaman banget. Kontrol banyak di sini, ada volume, telepon segala macam, di bawah situ ada fog lamp, terus juga ada bensin, tangki, indikator lampu depannya mau dinaikin, diturunin, maksudnya cahayanya naik, turun posisinya, bisa lewat situ juga, sensor parkir depan, on off-nya di situ. Nah, naik turun udah bisa, tapi belum teleskopik. Pokoknya kabinnya mewah sih, itu kesimpulannya adalah kabinnya mewah untuk mobil di bawah 200 juta ya, ini tertingginya aja 171 juta. Selain mewah, enak dilihat aja, klasik, kayak mobil Eropa. Oh, juga sayangnya ini masih belum masuk yang matic ke Indonesia, masih semuanya manual. Keunggulan yang baru juga yang jarang ada di mobil lain untuk mobil kelasnya adalah Wuling ini punya follow me home. Jadi itu adalah sistem lampu di mana kalau kita datang ke rumah biasanya masih pada gelap suasana, kalau malam-malam belum ada yang nyalain lampu, apalagi ya, apalagi kita tinggal sendiri nggak ada yang nyalain, nggak ada pembantu. Nah, jadi setelah mesin mati selama 30 detik si lampunya bakal nyala untuk membantu pencahayaan kita, nyalain lampu garasi dulu segala macam, dan nggak harus kita matiin ke dalam mobil lagi, nggak, otomatis mati 30 detik. Jadi lumayan membantu. Intinya untuk mobil di bawah 200 juta, first impression saya terhadap Wuling Convero S ini yang luxury, worth it banget sih. Worth it banget untuk harganya. Karena ada 10 keunggulan yang tadi saya sebutin dari awal sampai akhir, coba di komen aja. Nanti 10-nya apa aja, yang pasti ada captain seat, simulator juga buat kursinya, yang follow me home, yang bisa diatur ketinggian, kabinnya mewah juga, legroomnya enak, ada port USB, pokoknya 10-nya udah saya bahas tadi. Enak banget, worth it banget. Ya, kalau ini sih nyandunya cuma first impression aja, tapi mudah-mudahan nanti bisa test drive dan segala macam lagi. Jadi saya belum bisa bahas mesinnya. Yang pasti ini enak banget buat family, buat dalam kota, keluar kota juga sih masih oke ya. Gitu aja, sampai ketemu lagi di nyandu-nyandu berikutnya. Ciao.